langsung, mau langsung. Terima kasih dan maaf. Ya, ini yang ayah tunggu-tunggu beserta keluarga pada hari ini. Kebanggaan ayah tercapai. Mudah-mudahan sukses, amalkan ilmu yang sudah didapat dengan baik, bermanfaat dan berguna bagi orang banyak, amin, bagi sesama, amin, dan insya Allah selamat dunia akhirat, amin. Dan jangan lupa dimanapun bekerja tetap utamakan ibadah karena itu yang paling utama. Dan mudah-mudahan saat ini bisa jadi contoh untuk adik-adik, untuk ponakan, untuk saudara-saudara yang lain, supaya bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, yang mempunyai cita-cita yang tinggi, bahkan mudah-mudahan lebih tinggi. Amin. Jangan putus asa. Ini baru awal dari kesuksesan, perjalanan masih panjang. Ya. Iya. Semoga sukses. Terima kasih udah selalu percaya. Terima kasih. Ya, itulah orang tua. Tanggung jawabnya orang tua bukan hanya di dunia, tapi dunia akhirat. Kalau berhasil dunianya, berarti orang tua belum sukses. Mendidik anaknya, mengajari anaknya, mengarahkan anaknya. Nah, oleh karena itu, setelah dunianya sukses, harapan kedua orang tua, sukses juga akhirat. Jaga keimanan, ketakwaan, kedekatan kepada Allah. Cintai kepada Allah, pada Rasulnya, dan cintai kepada sesama. Itu yang terpenting. Dunia akan hilang selamanya, tapi keimanan, nah, amal soleh yang baik, itu yang selamanya mungkin akan kita nikmati dari dunia sampai di akhirat kelak. Ya, terima kasih buat seluruh keluarga. Terima kasih. Ya, terutama kepada Bapak L yang selalu menyupport, mendukung, yang membuka sudah jalan. Membuka jalan. Yang pertama kali sebagai cucu Mangkung menjadi seorang sarjana, dan alhamdulillah nyusul cucu yang kedua, dan mudah-mudahan disusul lagi oleh cucu-cucu dan buyut-buyutnya berikutnya. Amin. Aduh, amin. Saksikan vlog di sarjanaan berikutnya.